dan dikatakan bukan Islam tetapi simbol perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, besar ada dekat markas dia. Markas dia 3 tingkat dekat Kampung Nahuda. Tulis perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang saya nak tanya soalan, kalau kata dia ni bukan Islam, kenapa ada simbol la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Setahu saya tak ada lagi agama lain yang selain daripada Islam menggunakan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu soalan dia. Simbol tu besar dan berada di markas. Satu. Yang kedua, kenapa mereka menjalankan amal ibadat Islam? Contohnya ada aktiviti solat di dalam markas Qadiani tu. Ha, ada aktiviti solat. Even mereka juga ada solat Jumaat. Yang kedua. Zaman moden ni Ghulam Ahmad Qadiani yang duduk di India, penghujung dia kesesatan dia, akhirnya dia kata anallahul haq, akulah Tuhan yang sebenar. Ha, anallahul haq, akulah Tuhan yang sebenar. Ajaran Qadiani ini ajaran sesat. Qadiani keluar daripada Islam, kafir lah nak. Dia buat haji di India. Nampak? Ada dengan Kaabah dia cukup lekat. Ada dengan Kaabah dia cukup lekat. Islam adalah agama kedamaian yang dibawa oleh Nabi yang paling mulia, iaitu Nabi Muhammad SAW. Baginda adalah Nabi yang terakhir, membawa syariat yang paling sempurna. Kemuliaan dan kesucian Rasulullah SAW dapat dilihat dalam berbagai cara. Baginda SAW bersabda, akan datang pada satu zaman pada manusia, di mana tiada lagi yang tinggal dari Islam kecuali namanya, dan Al-Quran yang tinggal hanya tulisannya. Majlis-majlis makmur tapi kosong dari petunjuk. Ulama'nya menjadi wujud paling buruk di bawah kolong langit. Kekacauan fitnah akan keluar dari mereka, tapi akhirnya kembali kepada mereka juga. Hadis ini menjadi nyata apabila ada ulama' yang menaburkan fitnah dengan memfatwakan saudara seagamanya sebagai sesat dan kafir. Semua perbohongan ini dilakukan bagi menghalalkan kekerasan dan pembunuhan yang akan dilakukan oleh para ulama' tersebut. Kekotoran tersebut menyebabkan baginda SAW memberi perumpamaan yang sangat keras kepada golongan tersebut yang diumpamakannya sebagai kera-kera dan babi-babi. Hal ini dapat dibuktikan melalui hadis ini. Ini adalah kerana sebabkan mulut para ulama tersebutlah yang menyebabkan pihak kerajaan dan masyarakat terikut-ikut melakukan kekerasan, keganasan dan kezaliman. Ini dapat dibuktikan apabila para pengikut para ulama tersebut melakukan serangan, merosak, membakar, mencederakan, membunuh pihak yang dituduh sesat atau kafir. Sekali lagi saya tegaskan, kami beriman kepada keenam-enam rukun iman dan mengamalkan kelima-lima rukun Islam. Apakah tuan-tuan dan saudara-saudara di luar sana berani mengatakan kami ini bukan Islam sedangkan kami mengucap dua kalimah syahadat? Apakah tuan-tuan tidak sedar dan takut akan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahawa barang siapa yang memanggil dan menuduh saudaranya yang mengucap dua kalimah syahadat itu kafir, maka kafir itu akan kembali kepadanya.